Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Nur Rahman di Wong Alas Channel ya. Kali ini ya saya mau melihat apakah benar di sini masih ada pohon serut yang masih yang dikatakan pingit ya. Pingit bagi yang punya. Karena di daerah sini pohon serut itu sudah hampir punah ya, tinggal satu besar tapi nggak boleh dibeli atau didongkel ya, katanya peninggalan dari mbahnya biasa buat pesucen atau tempat mengasih sesaji pada zaman dulu ya, tapi sekarang masih ada pohon serutnya. Oke, kita lihat kontrol ke lokasi apakah benar masih ada atau masih ada sesaji atau sajen ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke TKP, kita lihat bagaimana pohonnya, bentuknya kayak apa dan kondisi lingkungannya bagaimana. Oke ya. Oh ini ternyata benar masih ada ya. Sebenarnya ini dulu udah mati ya, udah ditebang. Dulu ini dempet sama pohon amplas. Pohon amplasnya udah tumbang. Tapi serutnya tumbuh lagi dan sudah sebesar ini ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Cukup lumayan ya, bentuknya juga cukup lumayan bagus. Iya emang ya, emang teman-teman ya, ini masih ada batas ya, batas-batasnya itu masih ada. Kalau di sini ini pohon coklat sikli ya itu ya. Emang ini tempat naruh sesaji zaman dulu, tapi sekarang udah enggak digunakan karena kepercayaannya udah mulai luntur sama barang-barang yang hal yang kayak gituan, cuma melestarikan untuk mengenang mungkin ya, mengenang peninggalan eyang atau mbah. Aduh, merinding ya teman-teman nih. Ya. Merinding. Mungkin penunggunya ada.
Memang ada. Ini satu-satunya ya, satu-satunya pohon serut yang liar, yang udah gede. Ini cuma ada di sini, yang lain udah habis atau punah, tinggal yang kecil-kecil mungkin di masih di hutan ya. Kecil-kecil ada, tapi ini di belakang rumah ada yang gede, tak terawat. Cuma masih di lestarikan sama yang punya buat kenang-kenangan dari yang buyut. Ini masih ada batas-batasnya ya. Ini dulu pohon amplas hitam itu besar sekali dan mati, sama kropos tumbang, lalu ini pohon serut tumbuh lagi. Ini sekitar umur hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun ini pohon serut tumbuhnya ya. Dulu emang gede dulu. Ini anakan yang tumbuh udah 20 tahun segede ini. Oke, demikian ya teman-teman. Sudah saya perlihatkan pohon serut yang dulunya dipakai buat tempat sesaji atau pesucen ya, orang sini bilang. Ini anakannya sudah segede gini dan dengan umur sekitar 20 tahunan, tapi sekarang udah nggak dipakai buat pesucen, cuma pelestarian saja, pelestarian atau mengenang peninggalan yang buyut ya. Dan perlu kita ketahui ya, jangan percaya sama hal-hal yang gituan. Percayalah, bolehlah ya, boleh percaya, tapi janganlah kita meyakini. Kita cukup meyakini dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian dari saya, Arif Nur Rohman, di Wong Alas Channel. Salam satu hobi, maju terus bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.